standar prestasi dan keterampilan kuliah yang akan disampaikan oleh Camat Gerbagi kepada Bapak Bapak kami persilakan untuk Camat Gerbagi kepada Bambang yang telah menyampaikan pesan dan pesan pentingnya. Banyak sekali arahan, motivasi, perkembangan di seluruh. Sekali lagi juga perlu saya terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Bandung yang telah memimpin Kota Bandung dan juga turut bangga bahwa pemerintah Kota Bandung sampai saat ini telah meraih penghargaan sekitar 348 penghargaan yang terbaik untuk Kota Bandung. Alhamdulillah untuk jalanan. Dalam hitungan satu jam saya akan meninggalkan gedung ini untuk siap-siap karena dapat cerita tadi jam 13.30 seharusnya dilantik tanggal 17 September ternyata dipercepat menjadi besok di tanggal 5 September. Sebagai orang yang taat kepada aturan dan menjunjung tinggi hukum, saya tidak bisa menawar-nawar kecuali segera mengikuti arahan dari negara. Nasihat pertama, for your nas and for illness. Jadilah manusia yang hidupnya selalu membawa manfaat kepada masyarakat. Nasihat orang tua itu dari hadis itulah saya bawa sampai hari ini. Jadi dosen, mencoba yang terbaik. Jadi arsitek, kalau takdirkan saya coba jadi yang terbaik. Kalau balik belokan takdir saya, jadi wali kota juga mencoba yang terbaik. Dibelokkan lagi takdirnya menjadi gubernur, insya Allah mencoba jadi yang terbaik. Tidak jadi pejabat, tidak masalah. Saya akan cari panggung kebermanfaatan yang baik. Itulah nasihat yang saya bawa terus dari orang tua saya. Nasihat orang tua saya yang kedua, jangan pernah membenci, harus menebar rasa cinta. Saya praktekkan sampai hari ini. Saya tahu ada yang orang suka dengan saya, ada yang tidak suka, saya tidak benci. Saya tahu ada yang loyal, ada yang pura-pura loyal, ada yang tidak loyal, saya tidak benci. Saya dibuli, saya dikhianati dalam perjalanan politik, saya tidak pernah dendam dan benci. Sejarah mencatat saya merangkul orang-orang yang kalau menurut ukuran dunia buat apa. Tapi nasihat seorang ibu saya pegang sampai hari ini. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Bapak ibu di depan saya bisa apa saja, saya tidak tahu sebenarnya isi hatinya seperti apa. Karena hanya Allah yang tahu. Maka saya tidak pernah berburuk sangka. Oleh karena itu, saya ingin pergi dengan lapang dada, membawa cerita-cerita positif, dan berkata, ya Allah, ya Allah, hidup saya sebagai wali kota sungguh tidak sia-sia.
mencintai kota ini caranya mana? Setelah saya lulus, saya ditakdirkan Allah menjadi arsitek. Sama, Khairunnas Anfa'uhum Linnas, jadi manusia terbaik. Penghargaan lebih dari 50 di seluruh dunia, di mana-mana. Posisi saya secara dunia sudah lebih dari cukup. Cita-cita sudah tercapai. Dua istri gelis, budak dua, kantor punya karyawan 70, tiap tahun 10 kali keluar negeri, ya, berkeliling, berkarya. Tidak ada yang saya cari lagi. Tapi saking cintanya ke kota ini, saya memutuskan saya mau berkontribusi. Karena posisinya dulu sebagai warga, saya mencoba berperan sebagai masyarakat. Saya punya banyak gagasan di kepala, begitu ya. Bukannya ahli kumah acara ini membentukkan organisasi kreativitas, ya, Bandung Creativity Forum, supaya menampilkan gagasan-gagasan. Saya masih ingat Pak Emma dulu, Bapak Ekonomi, ya, terima ya, perkenalan kita pertama. Saya masih ingat mendesain kolom Pasopati untuk jadi taman-taman tematik. Saking cintanya supaya kota ini keren gitu, kota ini luar biasa. Pemerintah harus tahu kami tidak minta dibayar, kami hanya ingin dikenal, kami hanya ingin memberikan gagasan-gagasan, kira-kira gitu. Ya. Masuk ke lingkungan satu yang baru, yang kita tidak tahu. Kedua, akan menjadi bulanan-bulanan fitnah, gibah politik, yang tidak pernah kita dapatkan waktu hidup kita di sana, kan begitu. Ya. Akan menjadi keranjang problem, semua dicurhatkan segala rupa, dan sebagainya. Akhirnya saya bilang ke ibu saya, bukankah masih dulu menasihati saya harus menjadi manusia bermanfaat. Sudah weh maci, saya bilang. Kalau saya jadi wali kota, kebermanfaatan saya lebih luas, kan begitu. Bukan hanya dunia arsitek, kira-kira. Butuh satu minggu masih memberikan restu, karena saya tidak akan pernah maju tanpa restu. Saya ternyata di Jakarta karena dilarang ibu saya, bukan dilarang Pak Jokowi. Saya maju jadi gubernur Jawa Barat juga disuruh ibu saya. Jadi seorang saya selalu taat pada nasihat seorang ibu. Nah akhirnya diizinkan. Sambil saya bilang ke maci-maci, tetapi itu masalah. Hidup kita kan sudah lurus, sudah tenang, kan begitu. Nah, alhamdulillah oleh takdir Allah terpilih, saya mulailah perjalanan. Dan saya mengalami, Bapak Ibu, pengulangan dalam hidup saya. Seorang Ridwan Kamil ini sering diremehkan dalam perjalanan hidupnya. Waktu jadi arsitek, saya diremehkan oleh sesama arsitek. Oh, bisa Ridwan Kamil. Ya udah, saya buktikan tidak dengan debat, Pak, dengan kerja. Mudah wae saya embara ini, saya embara itu mengalahkan seorang yang nyinyir itu dan seterusnya. Akhirnya prestasilah menjadi jamaah. Saya masih ingat, setahun pertama di sini pun orang skeptis, mengalahkan pada Tuhan Mahdi, mau disalur, mau berseberapa, kita patuh, kita ikut. Contoh kecil, baru-baru ada tim transisi, ingat gak, di 2013, kalau cerewet saya jadi lantik. Anggaran di akhir tahun 2013. Gimana saya memperjuangkan 100 hari kepada masyarakat? Nah, ikhtiar adalah tugas manusia. Berhasil atau tidak itu wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia apa itu? Apa kerja, mau apa, kerja aja. Saya jadi ikut gubernur Jawa Barat, tidak tahu takdir yang menang atau kalah. Tapi yang saya tahu, tiap hari saya perlu bangun subuh, berkampanye di 12 titik sekuatnya, menahan marah, menahan tuntut, menahan capek, setiap hari selama 3 bulan dan seterusnya. Apakah menang? Wallahualam. Tapi ya Allah, saya sudah bekerja sekeras-kerasnya sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu juga sama. Tiap hari ikhtiar saja,
jadi camat yang baik, jadi kabag yang baik, jadi kadis yang baik, jadi kepala badan yang baik, jadi asisten yang baik. Allah itu tidak akan memberikan takdir yang keliru. Ada takdir yang ditunda. Nah, jika saya, ayat 17 September itu ya, tapi Allah menakdirkan kudu 5 September. Sudah. Jadi Allah selalu, saya percaya, memberikan skenario yang terbaik. Ya. Saya adalah orang yang berorientasi pada hasil, kan? Mudah-mudahan bisa dicontoh. Hasilnya Bandung harus juara. Prosesnya gimana? Ini gimana nanti aku? Tapi ujungnya kita tahu. Jangan dibalik, Pak. Reward bagi syariah itu terlebih karena kita tahu ujungnya apa. Nah, seringkali merekrut gagal karena kita tidak paham ujungnya. Ujungnya dulu dipegang. Setelah itu, oh nggak bisa APBD, saya cari. Oh ternyata peraturannya nggak mungkin. Contoh, konferensi Asia Afrika. Saya masih ingat ada Pak Harim, ya, Pak Juru segala rupa. 20 proyek demi wajah Bandung Teh gelis menerima para kepala-kepala negara kansa dunia. Gerbang Pasir Tidur, Kemen Trotoar, Arah Rancur, masih ingat dipoyok oleh Harian Kompas, si Trotoar Braga yang segala rupa. Wah, kumaha kebanggaan Republik. Gila kan? Saya lihat ke Presiden, Pak, Bapak ngasih perintah bulan Februari, saya harus beres di bulan April juga. Kalau pakai jalur normal, 20 proyek kemarin 2 tahun ya. Kudu DED lah, 2000 telah lelang, ternyata panjang. 60 hari, 20 proyek, bisa selesai. Menandakan apa? Orang kita hebat. Asal sistem membawa kita, bisa. Itu poin satu. Kalau saya dulu malas ya, itu bisa, aturan kubel. Saya ayawe, mereka Bandung Mangga, gitu ya. Menjadi manusia yang secukupnya, saya bisa ada pilihan itu. Tapi saya bukan tipe itu. Saya ingin yang terbaik, saya ingin wajah ini mendunia, saya harus kerja keras. Pak, aturannya memungkinkan. Saya rapat berkali-kali supaya dapat perpres, contoh. Turun perpres yang kita boleh melelang tanpa lelang asal ada kriteria dan diperiksa oleh BPK yang itu. 60 hari, proyek 2 tahun, bisa selesai. Bayangkan, ya, kalau konsep KAA yang dipakai membangun Bandung oleh efek PPTN dan inovasi, wah, sekilas wae sudah menjadi pujian Indonesia dan dunia, betul? Itulah buah kecintaan saya, bahwa hidup itu jangan apa adanya. Jadi kadis itu harus memberikan lebih. Jadi camat lurah itu harus bekerja melebihi panggilan tugas tupoksi. Pasalnya tupoksi abdi, sering kali saya dengar itu. Jangan pakai logika. Kalau cinta, berilah lebih, kira-kira begitu. Ya. Kalau Bandung terbuntu, tolong dipoyo. Disempurnakan dengan cara baik. Kalau Bandung lagi keren, ya bangga. Maka saya bilang, ngurus Bandung mah seperti ngurus istri. Jadi poin saya, Bapak Ibu, energi kenapa Bandung luar biasa ini ada dengan nama CINTA Melabuhan. Cinta. Saya kenyaah kepada kota Kerajaan. Cinta ini melebihi segala, kepake hitungan. Duit pribadi saya keluar lebih dari miliar-miliar demi membereskan beberapa urusan kalau mau dibuka. Demi apa? Rugi saya. Tapi tidak pada tujuannya. 5 tahun saya istiqomah taat aturan. 5 tahun saya amanah, tidak mencoba curi-curi pelanggan. 5 tahun saya tidak mencuri. 5 tahun saya tidak meminta lebih.
saya hanya ingin bahagia melihat Bandung juara, keluarga bahagia. Saya alun-alun dia keluarga, alhamdulillah dalam hati saya kan. Tinggal curi-curi di Asia Afrika, jadi wah, membantu Wina, alhamdulillah kan. Saya diundang ibu-ibu di jalan Jawa, Pak Wali, saya mau umroh, saya mau doain Pak Wali, terus begitu umur, alhamdulillah. Itu bayaran saya, Bu. Kalau mau hitung-hitungan duit, mas saya rugi jadi wali kota, mendingan jadi asisten. Tapi hidup bukan urusan duit, hidup kebermanfaatan. Saya tidak mendapatkan uang, tapi saya mendapatkan kebermanfaatan. Bahagia disebut 348 penghargaan, tahu guys. Akan saya bawa sampai tua. Di zaman saya dulu 2013-2015 ada sebuah masa perubahan signifikan, 348 perubahan. Dan penghargaan teh apresiasi bahwa perubahan teh hebat. Dari biasa-biasa jadi luar biasa, dari slow jadi cepat, dari gelap menjadi transparan, dari yang cukupan menjadi TKD yang bikin diri hati secara publik Indonesia. Nah, oleh karena itu, pesan saya terakhir itulah. Cintai kota ini, Pak, melebihi hanya judul jabatan saja, SKSK, karena administrasi. Saya ingin meninggalkan ASN yang cintanya luar biasa terhadap kota ini. Dengan mencintai, saya punya keberanian. Karena cinta ke Bandung, saya berani menghadap presiden, menghadap perdana menteri ini itu, raja Swedia, ke Australia, ke mana-mana. Pak Wali mau apa? Saya bilang, saya tidak mau apa-apa kecuali anak buah saya jadi pintar. Saya bilang, I don't want anything except my staff. Must be a world class staff itu. Saya kirim sebagian bapak ibu ke Amerika, Portland, Oregon. Saya kirim beberapa bapak ibu ke Korea, Singapura, Singapura di mana. Saya nggak mau minta sendiri. Saya ingin bapak ibu yang saya cintai itu. Kalau saya tidak cinta ke bapak ibu, saya diam aja. Buat apa ngelobi-lobinya, nggak capek-capek. Buat apa saya hitung-hitung TKD? Tanya bapak-bapak yang kena urusan hukum saya itu bukan Superman, bukan ini. Jadi saya punya kacape, saya punya keambek, saya punya kakekul, tapi saya tidak bisa perlihatkan. Saya kalau marah saya itu diam, bucinta akal. Jadi untuk kumaha gitu, saya sama orang Sunda dilatih macam gitu. Ngamuknya gak bertahan lagi. Kalau saya diam, saya marah. Treatment saya. Nah, ya. Jadi 5 tahun dengan energi cinta, melebihi panggilan tugas, melebihi untung rugi urusan berapa yang saya dapat, 348 itu adalah bukti. Maka saya bilang kepada kewilayahan, tugas bapak-bapak menjaga kenormalan. Tugas OPD, SKPD berinovasi. Bu Popong tiap tahun harus ada inovasi. Kalau tiap tahun tidak ada perubahan, ibu harus introspeksi. Kenapa saya motong etat ketahanan pangan di Cibiru telat setahun, terus akhirnya terjadi punya amburadul rumah. Karena saya bisa ambil keputusan buat apa lah, hanya capek-capek saya ngurus nelayan. Enggak. Kenapa saya 5 tahun di Amerika, saya 2 tahun di Hong Kong, dunia berubah begitu cepat pas saya pindah, aku kurang jalan di tempat. Jadi sehingga di ayah-ayah, hidup itu adalah begitu. Besok harus berubah dibanding hari ini. Dulu tidak ada bunga UN, sekarang ada, contoh kecil. Jadi warisan, bukan saya pensiun, alhamdulillah bunga UN abadi kan, berendah gitu. Dulu tidak ada creative center, tidak ada puskesmas, terus mencipta. Kayaknya gitu ya.
sampai di terakhir dari saya, itulah inti nilai kepemimpinan saya adalah saya mencintai manusia, mencintai bapak-bapak, mencintai kota Bandung, ya tidak hitungan karena cinta mah nggak pakai hitungan kan begitu. Ya. Kemudian Allah berbaik hati, setelah mencintai diberi takdir harus mencintai dari 2,5 juta, kudu mencintai 50 juta. Dari Allah, tapi insya Allah ada cara. Ya. Makanya nanti saya akhiri dengan doa, karena dalam syariat ada 3 hal tidak ditolak kalau sebarang wakala. 1, doa orang dizolimi. 2, doa orang yang sedang berpuasa. 3, pemimpin yang hadir. Dan mudah-mudahan nanti doa saya ya Allah kabulkan ya. Kan Bapak Ibu belum pernah dengar saya berdoa, mudah-mudahan ini spesial di akhir. Hadiah paling mahal Pak, doa pemimpin. Jadi itu terima kasih ya ke Bu Evi, ke Pak Bambang mewakili saya hatur nuhun kepada semua yang ada di sini ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf. Saya tahu lah dengan atasan saya seperti saya pasti ada 1-2 nah itu kurang. Tapi ingat ya, tidak ada satupun saya punya niat buruk dan tidak ada satupun saya melakukan kebijakan karena tidak suka atau kebencian, karena ibu saya menasihati jangan pernah membenci. Hanya orang sering salah tafsir, bisa karena awali nanti kebijakan A, karena anu ramai kan begitu tafsir. Tapi yang menerima saya tidak bohong kepada Allah. Dan ingat, ridhollahu fi ridhowalidain. Bapak ibu yang masih punya ibu orang tua, selalulah minta doa kepada orang tua. Saya menang Pilgub Jawa Barat, dikepung oleh banyak tokoh-tokoh ulama yang populer kan, yang dikabul, yang berhasil mengetuk pintu lagi, doa ibu saya. Di doa seorang ibu, segera. Itu, setelah ini, ini ada acara kita foto-foto ya, di bawah sudah diatur, ini kenang-kenangan terakhir nih, 30 menit terakhir saya, kita foto-foto. Setelah itu kita bersalaman di luar menurut saya ya, biar luasnya atau gimana, salaman dulu baru keluar mungkin ya. Jadi kita foto-foto terakhir ya Pak, di bawah bendera merah putih tempat saya nanti nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ma'lana habibika nabiyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sallim wa radiyallahu anhu wa kulli ashabati rasulillahi asma'in. Ya Allah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi malikidah. Ya Allah, ya Rabbana wa laqal hamdu walakal syukur kama yang bagil jari majukan karim wa'azim sultan. Allahumma kfir lil muslimin awal muslimat wal mu'minin awal mu'minat fal ahya'i minhum wa rahmat qadibu majibu da'wat bi rahmatika ya rahmat rahim. Allahumma antasalam uminka salam wa ilaka yaudus salam fa ina rabbana salam wa ina jenaka darabuka jadi baik. Allahumma inni as'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min Allahumma inni as'aluka salamatan fil din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alayna fis sakarati maut wa najjata minana wa afaita lisa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah selalu
kurahan rahmat, taufik hidayah, perlindungan kepada kota yang kami cintai, kota Bandung, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kota yang kami cintai dari mara bahaya, dari bencana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sejahterakanlah warganya, bahagiakanlah warganya, panjang umurkanlah warganya. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur jajaran staf pemerintah kota Bandung. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang khair, yang anfa'ul linas, yang hidupnya mengabdi untuk ibadah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kota ini selalu menjadi kota inspiratif percontohan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Jadikan warga kami warga yang taat aturan, warga yang selalu taat beribadah, warga yang selalu mengingatkan wa tawassul. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kota ini sebagai kota juara. Jadikan kota ini kota yang menjadi percontohan, baik dalam maupun luar negeri. Ya Allah, jadikan cinta kami sebagai sarana untuk beribadah kepada wa mahlaqtul jinna wal insa ila yu'min. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhmil alayna isra ma hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala al-qawmi al-kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna fansurna ala al-qawmi al-kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakati ummul Qur'an al-Fatiha. Terima kasih. Terakhir saya ingin berteriak, jadi mohon berdiri. Seperti biasa, saya teriak Bandung. Teriak juara. Sekeras. Bandung! 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 Terima kasih. Bila itu topik lain ya. Mengarah ke area Plaza Balai Kota Bandung. Kita akan bersama-sama sangat-sangat bersyukur untuk beliau melakukan ataupun mengerjakan doa untuk ibu yang tercinta dan juga kalian bersama yang kita ketahui bersama kondisi perpisahan kita bersama dengan wali kota Bandung. Tapi jangan khawatir, karena beliau masih ada di kota Bandung. Memperpanjang tali silaturahmi tentunya akan memperpanjang umur kita